Hey guys, apa kabar? Kembali bersama saya Denny Santoso. Okay, belakangan ini saya banyak banget mendapat pertanyaan tentang dropshipping. Okay, karena saya sering sekali posting di social media tentang dropshipping. Jadi ini ada banyak pertanyaan yang masuk ke Facebook saya, kemudian ke Ask FM saya tentang dropshipping. Terutama di YouTube juga banyak kemarin nanya. Okay, ada beberapa pertanyaan. Saya langsung aja jawab dengan singkat ya. Bagaimana prospek bisnis dropshipping ke depannya? Yang pasti banyak orang sekarang, tambah banyak orang masuk ke dunia online, itu udah pasti. Indonesia aja, satu tahun itu ada sekitar 5 juta bayi baru lahir per tahun, dimana angka 5 juta itu sama dengan penduduk Singapura. So can you imagine bahwa setiap tahun di Indonesia itu ada satu Singapura baru. Nah, satu Singapura baru ini tiap tahun mereka akan grow up, mereka dewasa. Ada saat dimana mereka akan menjadi alaih, ada saat dimana mereka akan menjadi orang dewasa. Dan di mana mereka menjadi orang dewasa, mereka punya uang, mereka akan beli melalui online. Jadi kalau ditanya, ke depan prospeknya gimana? Gede banget. Tapi yang pasti saingannya juga tambah gede. Jadi sama aja. Tapi ini adalah sebuah peluang. Jadi anggap Anda bisa menganggapnya ini ancaman atau peluang. Buat saya anggapnya enakan jadi peluang aja. Karena itu memberdayakan otak saya dan otak Anda tentunya. Oke, kemudian, apakah bisa diandalkan dan bisa stabil? For me, it's up and down. Always up and down. Jadi dunianya berkembang terus. Kalau Anda jualan di pasar itu Anda kulakan barang, and then jualan, selesai. That's it. Begitu ada pergerakan sedikit, ada pasarnya mau digusur lah, whatever, kayak gitu, baru Anda panik. Nah, kalau di dunia digital, pergerakannya itu tiap hari. Jadi kalau misalkan konvensional, pergerakannya mungkin bertahun-tahun ada goncangan sedikit, ekonomi lesu, naik, turun. Di digital, itu tiap hari berubah. Facebook bisa berubah algoritma kayak tiap hari. Jadi setiap saya ngajar di kelas, materinya baru terus, desainnya baru, kemudian layout setting-setting di Facebooknya semua baru. Jadi perkembangannya cepat banget. Apakah bisa diandalkan? Pertanyaan itu hanya bisa dijawab apakah skill Anda ngikutin zaman atau enggak. Okay, 2 years ago, Snapchat okay banget. This year, Instagram better. Jadi kalau Anda kayak okay, saya pakai Snapchat terus-terusan, hari ini udah sepi banget. Saya snapping itu yang nonton cuma 50, tapi begitu yang begitu saya buat Instagram stories, yang nonton tuh 1000-2000 orang. Jadi beda banget, padahal kemarin belum ada Instagram, baru aja kan. Nah, apakah bisa stabil? Jawabannya enggak. Bisa diandalkan? Well, it's depend apakah bisa diandalkan itu income Anda mau berapa. Karena di sini yang pasti enggak stabil, up and down. Tinggal bagaimana Anda cukup atau enggak. Jadi kalau misalkan gini, for example, Anda bekerja dengan let's say income 10 juta setiap bulannya. 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta selama setahun. Which is okay, Anda mendapatkan pekerjaan begitu. What if Anda tahu-tahu dapat 100 juta bulan itu, satu bulan, tapi bulan berikutnya Anda nggak dapat apa-apa sama sekali. Nah, ini sebenarnya sama banget. It's just a matter of kayak dikumpulin jadi sebulan, gaji Anda dibayar di depan semuanya, bulan depan nggak ada gitu. Okay atau nggak? Dulu pertama saya ngalamin kayak gitu, rasanya kayak aduh bulan ini dapat banyak banget, tapi itu bulan berikutnya kok sepi banget ya. Itu memang terjadi banget guys, and itu bikin stres kalau belum biasa. Nah, begitu Anda sudah biasa, Anda akan ngerasa bahwa enak banget ya, kerjaan setahun dibayarin sebulan di depan, habis itu disuruh libur, which is awesome banget ya, asalkan Anda nggak habis itu jalan-jalan, liburan, dan ngabis-ngabisin duit banget, dimana Anda jadi punya waktu 11 bulan untuk ngabisin duit. Sementara kalau biasa Anda bekerja setahun 50 minggu, 2 minggunya jalan-jalan, which is Anda jadi lebih hemat kan. Tapi kalau dengan 11 bulan Anda jalan-jalan, Anda akan jadi lebih boros. So it's totally up to you, lifestyle Anda seperti apa. Itu jawaban atas pertanyaan apakah bisa diandalkan atau enggak. Nah, dropshipping ini juga part of affiliate marketing. Kemarin ada yang nanya ya, apakah sama dengan affiliate marketing. Yes, jawabannya sih kurang lebih mirip. Jadi affiliate marketing adalah kita jadi menawarkan produk orang lain atau jasa orang lain. That's affiliate marketing. And dropshipping, Anda adalah menawarkan barang fisik milik orang lain. Jadi Anda nggak pegang barang. Itu. Kemudian, modal berapa yang diperlukan? Well, semua bisnis punya modal ya. Jadi jangan berharap bahwa saya nggak punya modal sama sekali dan saya mau masuk ke bisnis ini. Man, ada stepnya. Okay. Yang pasti adalah minimum itu sekitar 3-5 juta per bulan. Untuk apa? Untuk ngiklan di Facebook, untuk bikin toko online Anda, semuanya butuh duit. Oke, Anda buka mall, buka stand di mall pun Anda butuh duit untuk sewa tempat, bayar SPG dan sebagainya. Which is 3-5 juta is quite cheap. Oke, comparing with UMR, UMR itu sekitar ya around 2-3 million a month in Jakarta.
itu baru dapat satu orang doang, belum apa-apanya, belum stok barang dan sebagainya, belum kalau misalkan nggak laku ada barang mati dan sebagainya, which is itu juga pasti akan jauh lebih besar banget ya. Jadi berapa modal yang diperlukan? Kalau Anda punya, let's say Anda punya 10 juta, Anda punya 20 juta, Anda punya 30 juta, Anda punya 50 juta, which is good. Oke, okay, Anda bisa mulai bisnis ini. Tapi ingat bahwa di sini Anda terus perlu untuk spending, untuk belajar, untuk ngetes iklan, itu paling penting banget di bisnis dropshipping ini. At least Anda nggak perlu nyetok barang yang banyak banget dengan harga yang mahal banget untuk mulai, dan tahu-tahu barangnya nggak laku, numpuk di gudang, itu duit mati. Kalau di sini nggak, Anda ngetes, which is cash flow-nya slightly better, tapi tetap Anda butuh yang namanya modal. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau nggak cukup gimana modalnya? Let's say saya cuma punya 3 juta rupiah dan saya udah ngabisin untuk iklan nggak sampai sebulan, let's say 2 minggu udah habis, so what? Yang bisa Anda lakukan adalah matiin iklan Anda, Anda kumpulin duit dulu, bulan depan balik lagi. Oke, okay? Jadi semuanya ada caranya. Kalau memang Anda kemampuan untuk 2 minggu aja, ya jalanin 2 minggu aja, habis itu udah, tunggu lagi. Atau Anda pinjam atau partneran dengan teman yang punya modal lebih banyak. Partneran dengan teman yang punya modal lebih banyak, harusnya Anda punya sesuatu yang menarik untuk teman Anda join dengan Anda, which is biasanya adalah skill. Jadi kalau Anda skill punya, belajar digital marketing, semuanya ada, teman Anda gak ngerti apa-apa, teman Anda bisa meminjamkan uang kepada Anda untuk Anda jalanin, untuk Anda pakai untuk bisnis. Itu bisa dengan agreement, terserah Anda, teman Anda seperti itu, atau orang tua Anda juga bisa. Oke, okay, next is perlengkapan apa yang dibutuhkan. Yang pasti Anda butuh laptop atau komputer lah, basically. Ada pertanyaan kemarin, apakah bisa menggunakan handphone? No, jawabannya nggak bisa. Anda nggak bisa, banyak hal, limitasi. Anda bikin Shopify pakai handphone, itu susah banget, setengah mati. Saya nggak pernah coba, saya pakainya laptop. Jadi laptop is must, oke. Okay? Kemudian, kalau nggak bisa bahasa Inggris, gimana? Well, saya ada beberapa teman yang nggak bisa bahasa Inggris, tapi jualannya juga internasional. So, it doesn't matter, guys. Ada beberapa hal yang Anda bisa lakukan. First, kalau Anda bisa pasif, Anda butuhnya cuma nulis, Anda nggak butuh untuk ngomong, oke? Okay? Kemudian, kalau misalkan Anda memang mau belajar, kursus English banyak banget di luar sana, kan? Anda tinggal les, gitu ya. Atau kalau Anda mau menyingkat waktu, Anda bisa hire asisten yang bisa bahasa Inggris. Anyway, saya jualan juga, nggak cuma di negara-negara bahasa Inggris, jadi open your mind bahwa market ini bukan cuma di Indonesia dan di Amerika. Dunia itu memiliki ratusan negara. Jadi bukan cuma dua, US dan Indonesia, oke? Okay? Saya jualan juga ke Italy, ke Jerman, ke French, tiga negara itu yang kemarin saya harus translate bahasa. Jadi bahasa Italia, bahasa Italia, bahasa Prancis, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Jerman. I use onehourtranslation.com, onehourtranslation.com. Saya pakai service itu, membayar kurang lebih sekitar $9 aja ya. Untuk translate iklan saya dari bahasa Inggris ke bahasa Itali, itu $9. Jadi kalau 3 ya, kurang lebih $27. Still quite cheap lah, untuk masuk ke sebuah negara, Anda nggak perlu ngapa-ngapain, cuma translate. Which is okay banget, tinggal Anda mau translate atau enggak gitu ya. Jadi ada caranya. Next question is, local versus international, enak yang mana? Dan kalau saya personally, kalau bisa jalan dua-dua. Jangan tinggalin uang di atas meja gitu ya, sayang banget. Kalau Anda bisa jalan dua-dua. Kalau disuruh milih lokal atau internasional, I choose internasional. Why? Ini pertanyaan berikutnya juga menjawab ya. Kapan market Indonesia bisa seperti Amerika? It won't happen, guys. It won't happen. Oh ya, ini Indonesia gede banget. Well, tahukah Anda bahwa jumlah pengguna credit card at this day in Indonesia itu cuma sekitar 15 juta. Jadi kalau diomongin kayak Indonesia 250 juta penduduk, ya total penduduknya memang segitu. Tapi yang pakai kredit card cuma 15 juta. Or maximum around 17 juta lah, something gitu ya. Tapi kan bayar bisa nggak pakai kredit card? Yes, bisa. Tapi artinya Anda butuh orang banyak banget untuk ini, nagih. Jadi begitu mereka beli barang, habis itu Anda harus telepon, harus WA, BBM, LINE, whatever, untuk mereka supaya bayar. And it's annoying. Itu nggak bisa di-skill. Ya bisa sih, tapi Anda butuh banyak orang banget kan. Sementara kalau di luar negeri, saya pakai tim saya dari Filipina. Oke, okay? Orderan itu udah langsung masuk pakai kredit card. Nah, di Indonesia kredit card it's pro and cons. Karena apa? I think sekitar 85% sampai 95% dari Indonesia adalah muslim, di mana saya enggak ngerti ya, saya bukan muslim, jadi saya enggak ngerti, tapi beberapa teman saya yang muslim mengatakan mereka sebaiknya tidak menggunakan kredit card. I respect that. But jadi jangan di-compare dengan Amerika. Di Amerika semuanya pakai kredit card. Hampir gak ada yang gak pakai kredit card. Jadi mereka udah biasa banget kredit card or PayPal.
Jadi di sini culture-nya berbeda aja dengan di sana. So, gimana caranya? Ya, Anda main di dua tempat, nggak usah pilih-pilih. Di Indonesia jalan-jalan pakai cara Indonesia, di Amerika jalan pakai cara di Amerika. Oke, jadi kalau di sana enaknya adalah Anda nggak perlu tim yang banyak untuk nge-follow up supaya bayar atau nggak. Mereka tahu bayar itu pakai credit card, udah langsung gitu aja. Kalau mereka nggak bayar pun tetap memang harus dikejar sih. Cuma dikejar di sana pakai teknologi. Kita menggunakan retargeting dan sebagainya. Di sini bisa menggunakan retargeting, tapi Anda tetap butuh kayak telepon, ayo dong bayarlah dan sebagainya. Itu masih kental banget di sini. Social media masih gede banget di sini. Jadi itu jawaban saya sih. Kemudian pesan saya terakhir. Oke, ini pertanyaan udah habis. Pesan saya terakhir, this business dropshipping itu fast cash for fast action takers. Jadi make sure Anda cepat action, cepat belajar, dan hopefully Anda mendapatkan hasil yang luar biasa dalam waktu singkat. Kalau Anda menunda-nunda, semua yang Anda pelajarin hari ini, tahun depan, itu udah beda lagi. Jadi Anda harus terus belajar. Itu pesan saya buat Anda yang mau belajar tentang dropshipping. Oke, okay, bye-bye guys.